Sejak semalam tular di media sosial kondisi aktris terkenal Fasa Sandra yang mengalami kecederaan sewaktu menjalani penggambaran drama bersama gandingannya Azan Rani. Disebabkan kecederaan yang agak serius di bahagian mata, ada beberapa pihak mulai menyalahkan Azan Rani kerana dikatakan berlebihan dalam mendalami peran. Tak salahkan langsung, namun begitu Fasa sekali lagi tidak menyalahkan aktor berkenaan dan menganggap kemalangan yang berlaku sesuatu yang tidak dijangka. Menerusi perkongsian terbaru Azan di Instagram, dia menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak lari dan sentiasa menghubungi Fasa untuk bertanya keadaannya. Dia juga turut menziarahi pelakon itu di hospital dan mendapatkan perkembangan terkini menerusi suaminya Aidil Aziz. Azan Rani memohon doakan Fasa Sanda. Menerusi Azan Rani, buat masa ini dia tidak berminat untuk mengulas berkenaan kejadian tersebut dan membiarkan saja Fasa Sanda untuk menjelaskan apa yang terjadi selepas pulih nanti. Dia juga mengatakan yang menerima sahaja semua kecaman dan tomahan orang ramai, asalkan mereka lega. Namun dalam setiap kata-kata kecaman itu, dia memohon agar selitkan sekali doa buat Fasha agar cepat sembuh seperti sedia kala.